I have Break your seal. Donsu, ini sekarang kita lagi males-malesan di rumah. Memasuki usia penungan berapa bulan? 6 bulan. Yang hampir 6 bulan kamu udah gak masakin aku loh. Iya, karena aku gak bisa cium bau asap sedikit. Ntar mual. Terus? Jadi, Donsu, sekarang bagaimana? Jadi kamu tiap pagi makan sarapan geprek bensin nasi uduk aja. Yang, sekarang gini, mau gak kita main sportif? Kalau seandainya kita sweet, ya. Seandainya kamu kalah, ya. Kamu harus masakin aku. Oke. Apapun kamu kalah, itu, kamu harus masakin. Terus kalau kamu kalah? Aku yang masakin kamu. Oke. Ih, kulit tipis. Menang kalah? Kalah. Siapa? Aku. Apa kamu makan apa? Apa ya yang? Yang susah ah. Iya, yang tumis-tumisan aja deh, yang gampang. Tumis pare aja, kemarin aku baru beli pare. Pakai telur atau enggak? Ya kamu mau pakai telur apa enggak? Ntar lihat ya aku sanggupnya ya. Baik Donsu, saya akan terima tantangan istri saya untuk memasak pare. Ya, pare. Tumis pare. Dan kira-kira bagaimana ala saya? Oke. Ikuti terus Donsu. Talia nangis. Jadi ini aku bikin resep pare pedes anti pahit. Jadi pare pedes setengah pahit. Jadi pahitnya nggak pahit banget.
Jadi tadi ya, bakso ini saya udah masak ini supaya nggak pahit sampai segala hal. Aku itu ya, aku review makanan aku sendiri ya. Ini inovasinya beda. Jadi ini aku bikin semi pahit. Kalau ada orang bilang, kan ada orang yang mau makan pahit tapi gak mau pahit. Gua rasa lu mendingan makan oncom. Iya, tapi kan emang kayak gitu ya. Iya, tapi sensasinya pahit itu udah pahitnya. Mendingan ini makan pahit pahit daripada makan kehidupan yang pahit. Ini jadi pahitnya pahit banget atau enggak? Kamu tadi pakai garam dulu enggak? Kalau ini pahit, kamu lihat ini. Apa pahit? Iya. Ini tadi kamu pakai garam dulu enggak? Terus Kamu tadi lihat menunya dari Google. Pakai garam dulu enggak? Udah yang kedua kali merendam. Cuci. Banyak-banyak. Pakai garam. Enggak. Jangan malu kalau memuji. Enak yang enak. Terus ada kering gitu, aku suka yang kering emang. Tapi gak suka kan dompet kering. Tapi aku selalu kamu suka. Itu aku rasa semua orang gak suka. Tapi kamu bisa ya? Abis masak makanan kamu sendiri, kamu langsung makan? Iya. Aku sama kan awalnya aku nge-vlog gini kan gara-gara aku menyuruh kamu masak itu loh. Masak. Iya, tapi biasanya kalau aku habis masak, aku tuh bawaannya langsung jadi kenyang gitu. Sama kamu enggak ya? Enggak. Tambah lapar. Ini menurut lu nih, gua makan pakai taruh mana tembolong? Sama mulut. Orang tuh taunya kita romantis. Sama. Kita begini tuh, Pak. Yang kemana nih mulutnya? Kasih tahu istri. Aku sibuk jadi aku udah sampai lupa letak mulutnya. Ya ampun, sibuk banget parah. Jujur, enak nggak? Jangan cara. Enak. Aku berani bumbu yang. Luar biasa. Tadi saya gua nggak lihat ujian. Enggak dong. Kamu tuh nggak romantis banget ya. Kamu tuh nggak emang. Gue tuh nggak ngerti ya sama cewek-cewek. Arti romantis di mata lo tuh kayak gimana sih? Yang bunga. Nggak apa-apa. Gue bongkar kalian. Pak, mana bunga yang mana? Terimalah bunga yang gitu. Itu zaman pacaran kali yang romantis orang tuh beda-beda. Oh, kan ada yang gimana masing-masing? Ngerasain gak keromantisannya? Hah? Kamu ngerasa kamu romantisnya kapan? Nggak. Romantis itu gak ada stempelnya. Emang romantis tuh gak ada stempelnya? Kayaknya gak ada standarisasinya sih. Ini kemana ini? Mau masuk? Ini aduh lapar banget deh. Aku cibuk angkat tuh, Pak. Ya udah. Baik, terima kasih Donsu. Mie resep ala Bensu, ayah Bensu. Ya, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk
comment, subscribe, and share. Kali ya. Bye bye, Dotsu. Udah bobo.